Keluarga besar Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Seprovinsi Jambi menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang dipusatkan di kawasan Kota Baru, Kota Jambi pada Selasa sore. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPP IARMI Provinsi Jambi Syarif Fasya dan seluruh anggota IARMI yang berada di Provinsi Jambi. Tema dari acara silaturahmi ini adalah Mari Kita Tingkatkan Ukhuwah dan Amaliyah Ramadan Keluarga Besar IARMI Seprovinsi Jambi. Selain bentuk reunian, dalam acara juga dilakukan diskusi membahas program IARMI ke depan. Setelah berbuka, dilanjutkan dengan salat maghrib berjamaah dan makan malam bersama. Ketua DPP IARMI Provinsi Jambi Syarif Fasya mengatakan, para pengurus IARMI adalah orang yang terlatih karena dididik dan dilatih layaknya militer. Kedepan, IARMI akan dilakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus, sehingga IARMI dapat menjalankan program-programnya. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan yang kami gunakan untuk dialog dan sekaligus juga diskusi dan berkumpul sesama IARMI dan nostalgia selama dulu menjadi menua dan lain sebagainya, termasuk membahas program yang akan dilaksanakan ke depan. IARMI Provinsi Jambi juga dalam waktu dekat ini mungkin setelah pilkada di Juli atau Agustus akan melaksanakan pelantikan dan pengukuhan IARMI Provinsi Jambi. Suci Mahayanti, Jambi TV.